Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri yawmiddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah min alihil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullah ta'ala wa ala wa naf'a fi umurin fi darin amin. Al-awalu an-niyatu. Yang pertama daripada perlu atau rukun yaitu niat. Di kawal ini sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyati. Hanya saja segala amal itu dengan niat. Jadi amal itu sesungguhnya ya ada niatnya. Wa innama likullin dhikrun manawar. Dan hanya saja bagi setiap orang itu sesuai apa yang diniati. Pahalanya bergantung apa yang diniati. Kalau pahala, kalau dia beramal karena Allah Ta'ala, nanti akan Allah berikan pahala yang besar. Kalau dia beramal karena sesuatu, ya nanti pahalanya dari sesuatu. Maka oleh karenanya kita taat amal kita itu ya niatnya taat amal kita. Niatnya diperbaiki, diperhati. Jangan sampai sama. Kita mau ngaji niatnya apa? Baca Quran niatnya apa? Mau duduk di majelis ilmu niatnya apa? Semuanya pasang niat baik-baik, karena nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu. Kata Imam Ghazali, akan ditanya tiga. Yang pertama adalah akan ditanya ya, kalau kita umpama memiliki sesuatu, dari mana ya, umpama kita beli motor, itu dari mana duitnya, lalu kita gunakan untuk apa, lalu niatnya apa. Itu tiga pertanyaan akan diajukan kepada kita nanti di akhirat. Harus kita siap. Kita beli HP ini akan diajukan tiga pertanyaan. Duitnya dari mana, digunakan untuk apa, niatnya apa sih. Di rumah kita bikin kolam ikan pun akan ditanya tiga pertanyaan. Maka oleh karenanya dipasang niat itu semua. Setiap kita melangkah berbuat sesuatu, jangan sampai salahnya. Beli jam sama, beli cincin sama, kami tanya. Beli baju sama, beli sorban sama, akan ditanya. Maka sorban semua akan ditanya. Siap kita untuk jawab. Kalau Fasani berkata oleh si Fasani ayin, innama hanyasanya tersabut takali fushariyatul badaniyatu. Aku laluha wa af'aluha as-sadiratu minal mu'mina ila kanat biniti. Kata Syekh Al-Fasani, ay innama manyasanya tuksabu di hisab, diperhitungkan at-takalifu, akan segala taklif-taklif dianggap, akan segala taklif itu
asyariyatu taklif syariat al-badaniyun al-badaniyatu yang bangsa badannya. Aqwal wa baik berupa perkataannya wa af'alu dan segala perbuatannya. Astaghfiratu yang timbul minal mu'minina dari para mu'min ila kanat biniyatin apabila ada dia itu dengan dia. Jadi akan dihitung, akan dihisab, akan dianggap, akan diberi nilai apabila itu semua paketnya. Jadi ya, jangan sampai lupa dan perbaiki. Wa inna wa'dan hanya sahnya likulim bain bagi setiap seorang jaza umman awahu ada balasan pahala apa yang dia niatkan akan in khairan fa khairan. Jika baik, niatnya maka baik. Wa in syarran fa syarran. Jika buruk, niatnya maka buruk. Jadi bergantung kepada niat. Pasang baik-baik niat kita. Untuk apa? Ini tanya. Wa ta'kunu niyatu inna qasri awali juz'in min al-wajhi. Dan adalah niat ketika membasuh awal bagian dari muka. Awal bagian dari muka itu kita niat di situ. Jadi awal bagian dari mana aja tuh? Nah gitu ya. Sama karena dari kalau awal sama saja adalah demikian itu awal min aqlal wajib dari atas muka. Mana atas muka? Ini kebun-kebun au wasati atau samping muka, tengah muka, tengah muka ini boleh. Ya. Au asfali atau bawahnya berarti ini. Ya. Jadi awal muka dia masuk bisa dari sini, bisa di sini, bisa di sini. Tapi yang sunnah adalah di sini. Di atas. Kenapa di atas? Karena tabiat air adalah dari atas ke bawah nalirnya. Ya, tidak ada air naik ke atas dari bawah ke atas mana? Air ngerempet tidak ada. Ya, kalau semut ngerempet ada. Air ngerempet tidak ada. Wa innama wajib qarnuha dan menyesanya wajib oleh menyertakan niat bidzalika dengan bikin itu liyuhtada supaya dianggap bil maksud dengan yang dimaksud la yuhtada tidak tidak supaya dianggap dengan niatnya itu. Jadi dikatakan hanya saja wajib menyertakan niat dengan demikian itu yang dimaksud supaya dianggap itu yang dimaksud. Jadi supaya yang dimaksud dianggap. Ya, kalau maka jika konsekuensinya jika gusila juzun minhu dimaksud akan sebagian akan satu bagian daripada yang dimaksud. Qabla sebelum niat. Jadi dia basuh sebelum niat wajib maka wajib ada tuh pada wajib mengulanginya basuhnya itu setelah niat. Jadi apa? Begini. Perhatikan. Umpama dia basuh di tengah. Ya. Dia basuh di tengah atau dari sini. Tapi dia niatnya di sini. Maka wajib dibalikin. Jadi umpama dia basuh di sini, tapi di sini dia nggak niat, niatnya waktu di sini, maka wajib dibalikin. Tapi biasanya mak kita kalau nyapu kalau nyapu. Saya ingat betul ini nanti begini apa
Balikin lagi. Wa kaifatuha, wa kaifiyatuha, dan tata caranya kama qala al-Hisbi, sebagai yang berkata oleh al-Hisbi, in kana mutawadi musaliman la inna tabi ayam ya ahada salah satu umur. Jika ada orang yang berwudu itu selamat, sehat maksudnya, tidak ada penyakit dengannya, ya, bahwa niat dia akan satu daripada tiga perkara. Nah, orang yang sehat niatnya satu daripada tiga ini boleh. Ahadurat pertama, ayam ya rabbal hadas, bahwa dia dia pengangkat hadas. Nama itu Rob Al Hadasi. Boleh begitu niatnya. Awi Toharata Anil Hadasi. Atau boleh juga nama itu Toharata Anil Hadasi. Boleh. Awi Toharata Di Solati. Atau dilihat nama itu Toharata Di Solati. Boleh begitu. Asalnya yang kedua, ini alternatif lafaz niat. Boleh begitu. Yang kedua, ayyan wiya istiwata sholati, bahwa dia niat membolehkan sholat. Nawaitu istiwata sholati, boleh. Awai roha, awai atau lainnya, bima lagi ba'u, inna minta sholati. Daripada sesuatu tidak dibolehkan kecuali dengan bersuci. Kalau dia wajib, tinggal makhluk dia. Nawaitu istiwata sholati, makhluk dia. Hasan itu yang ketiga, ayam ya fardol ulu, dia niat fardol ulu, jadi apa? Nawa itu fardol ulu, boleh begitu. Atau ada al ulu, atau dia niat nawa itu ada al ulu, boleh begitu. Atau yang kedua, atau nawa itu kedua, boleh begitu. Wa in kana nawi sobiyan au mutajadidan, sekalipun adalah yang niat itu orang anak kecil atau orang yang tajidil. Tadi tidur itu bagaimana? Ada orang wudunya belum mantap, tapi dia pengen wudu lagi, tapi nggak kencing, dia wudu lagi, ya, sebagaimana biasa dia wudu, sebagaimana wudu biasa, itu namanya tadi tidur. Itu orang yang sehat niat alternatifnya banyak sekali, ya. Ada rob nawa itu rob al hadasi, ada nawa itu taharata anil hadasi, ada nawa itu taharata li sholati, ada nawa itu istibata sholati kalau dia wajib al mafrudati, ada, ya, nawa itu, ya, nawa itu umuha fardol umuha, ada niatnya nawa itu ada umuha, ada al-udhu'i, ada niatnya nawaitul huduha, banyak niatnya. Kita biasanya apa? Nawaitul rohkam hadasil asgur, udah jangan dirubah-rubah lagi, ntar bingung kan. Dan itu aja udah, jangan dirubah-rubah lagi. Ini hanya sekedar ilmu saja. Jadi kalau ada orang pakainya begini, kita enggak nyalah-nyalahin. Nah, bagaimana orang yang penyakitan? Orang yang penyakitan, darurat berarti. Amma sahibul darurat, adapun orang yang mempunyai darurat, kasani silbauli, seperti orang yang senantiasa kencing, jadi pipis dia terus menerus. Dia punya kemaluan, air kencingnya turun terus. Ini biasanya udah tua, anak muda sih masih kencang. Dan tua, baik laki maupun perempuan, biasanya mulu. Dan banyak yang dipakai. Ya, lihat tuh apa namanya keran. Keran kalau udah lama waktu bertahun-tahun, apa yang terjadi? Pakai mulu laki. Memang beda, tapi kalau nggak dipakai-pakai, jarang pakainya ya. Pada kuat nanti gitu. Paling ya, kayaknya kan belum cakep. Ya, kayak orang punya anak sama belum punya anak itu beda. Umur 40 belum punya anak itu kayak masyaallah, masih muda aja. Tapi kalau udah nikah punya anak, ya Allah.
Gak lempar banget badannya. Beda banget. Perempuan umur 40 belum punya anak gitu. Yang masih gadis gitu. Beda ya, orang yang gak banyak pemakaian sama yang gak banyak pemakaian itu beda. Nah, bagaimana orang yang mempunyai daurat seperti orang yang senantiasa kencing warna minat sumpamanya falan takfihi niyatul rafil hadas, maka tidak cukup akan dia niat mengangkat hadas. Jadi untuk yang senantiasa kencing enggak boleh nawa itu rafil hadas itu boleh. Awi taharati anu atau niatnya atau taharah daripadanya anil hadas ya maksudnya. Daripada ada Singapura itu tak. Kenapa? Ini anda udu'ahu karena bahwa udu'nya orang yang senantiasa ya berada itu mungkin pun narofi untuk membolehkan bukan mengangkat. Jadi dia niatnya apa? Nama itu udu'ah listibahati sholat listibahati sholat yang mampu niatnya begitu dia. Wa amal mujadid dan ada pun orang yang mentajlidkan wudu memperbarui wudu fa yang tani alaihi akrab, maka tercegah atasnya niat mengangkat, tercegah atasnya niat mengangkat wal istibahati dan istibahat wa taharati dan niat taharah anil hadas. Wakaza taharah tulis sholat dan seperti ini dia taharah bagi sholat nama Tuhan Nur Syawbani. Walaupun dan tidak boleh tidak ayat ta'idul zat al kubuki al murakkabat dan akan tidak boleh tidak bahwa dia menghadirkan zat komponen wudhu itu al murakkabat yang tersusun minal arkani daripada rukun-rukun dihadirkan di benaknya moyak sidat dan dia bermaksud fitna darikal mustahadori melakukan akan demikian itu yang dihadirkan di benaknya kamar fisolat sebagaimana dalam sholat. Naam dia launawati kalau dia niat rokal hadas ngakan hadas kerana makanya cukup niatnya dia rokal hadas cukup. Wa ilam yastadir ma dzukira, sekalipun dia tidak menghadirkan apa yang disebutkan. Kenapa? Dia tak ada menyerap bin hadas di dalamnya karena terkandung mengantar hadas bagi mungkin. Tanbihun li satu peringatan. Al-niyatu bitasdid al-ya'i niat niat dengan tasdidnya niat bin nawa dari nawa bima dengan kosongan dengan mana kosongan. Wal asma asalnya niu yatu kulibat al-waw ya'an dibari waw nyiriyah wa utuhimat kelihaki dan diikamkan padanya wa takfifwa dan mentakfifkannya Allah pun itu sebuah bahasa niatun, tidak pakai tasdir niatun kama akah al-azhari sebagaimana mereka katakan oleh al-azhari bin wana yani diambil dari kata wana yani iza abata'ah maknanya iza abata'ah tambah. Li'annahu yahtaju fi tasmiyah ila nawqi ibtahin ay ala mubalar. Karena bahwasanya dia itu butuh di dalam mentasmiyahkannya kepada macam melambatkan. Ay maksudnya tidak butuh. Jadi niyatun. Yang tidak pakai adalah ini pakai tasbih. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.